hadir dan saksikan untuk besok dan ajak anak dan juga istri Anda, Sri dan Mikira, kaum Hawa, untuk memasuki Stadion Galak Hitam menyaksikan jadwal pertandingan. Baik saudara penonton Putra Sepak Bola, saudara, kita akan sudah masuk ke lapangan pertandingan kedua ke-11-an biru-biru Sulkata, sementara utang hitam ini ke-11-an Apari Sumbar. Saudara penonton, pertandingan yang masih cukup menarik, masih cukup alat, perburuan tiket menuju ke babak kuarter final. Kita nantikan nampaknya di babak yang kedua, kita semua menjadi saksi siapakah yang berhasil lolos ke babak kuarter final. Mari kembali nampaknya ke sebelasan Sulkata berdoa, dan kita nantikan sekali lagi informasi pertandingan besok. Jangan sampai Anda lewatkan Happy B-Boy, sang juara Paku Jaya Cup, besok kembali berlaga pasukannya Haji Ali Imron melawan kesebelasan Bilio. Dan untuk besok, hadir dan saksikan, ajak anak dan istri Anda semua, karena memasuki Stadion Galak Hitam untuk kaum Hawa, Sri dan juga anak-anak yang bisa menyaksikan jalan pertandingan. Baik, Putra Sepak Bola, kita nantikan Doni kali ini mencoba secara penonton ataukah pemain Biki sudah menghadapi si kulit pundar. Kick-off di babak yang kedua akan segera digulirkan. Kita nantikan kesebelasan Sulkata, wasit Nugraha sudah membunyikan peluit. Berikan rekannya Fauzan bekerja sama ke sektor kanan Ihsan, kuasai bola Ihsan, umpan yang dilepaskan tetapi berhasil digagalkan. Datang Gusti Basile Onambele, Giuliano Seratrotol, lompat ke kotak penalti, dua bola di udara, ada Rohim satu umpan tarik, datang Usman, pressing ketat terus dilakukan, ada pelanggaran yang dilakukan Usman, tidak dibenarkan wasit, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Sulkata akan terjadi. Sudah dilakukan, duel bola mencoba nampaknya satu pergerakan dari sektor kiri mengancam kali ini anak-anak Sulkata. Wow, saudara penonton Mitra Sepak Bola, Basile Onambele yang melakukan satu kesalahan, tidak dibenarkan wasit. Tendangan bebas dimiliki bagi kesebelasan Sulkata, para penonton, posisi yang cukup ideal. Letakkan sudah Rohim, ambil ancang-ancang selara kemana bola akan diarahkan, yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas. Kita nantikan, lakukan sudah, berhasil digagalkan Yogi. Terjadi perebutan bola, mencoba Ari, terjatuh dan pelanggaran. Tendangan bebas Paris Sumbar akan terjadi. Gusti, saudara penonton, akan melakukan mundur beberapa langkah ke belakang. Gusti angkat sudah lewat di garis tengah. Duel di udara menang Ihsan, mencoba nampaknya dan bola keluar. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Sulkata. Kali ini Ihsan bekerja sama Fahri Ihsan, masih Ihsan, tetapi terblok, saudara penonton. Wow, Mitra Sepak Bola, sebuah ancaman dan ada pelanggaran yang dilakukan Gusti. Tendangan bebas, angkat crossing berbahaya, keluar penjaga gawang Rapli amankan si kulit pundar. Satu umpan dengan kaki kanan, Hedi kembali Fauzan, datang Bajo lambungkan sudah bola, saudara penonton, tetapi berhasil diraih Basile Onambele, sang pengatur irama permainan, bekerja sama rekannya Yogi dari sektor kiri. Masih Yogi, sebuah umpan yang gagal, saudara. Oh, kali ini pun demikian, mencoba Paris Jubar, kali ini Gusti kuasai bola. Gusti berikan terutama Kevin gagal, datang Cang Robin, tercuri Kevin, Basile Onambele, secara penonton, bekerja sama Usman, dan sekarang crossing Usman, dan masih mampu digagalkan Kevin. Wow, Mitra Sepak Bola, satu dorongan yang dilakukan Kevin tidak dibenarkan wasit, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan
kesebelasan Sulkata akan terjadi. Letakan sudah ambil ancang-ancang, mundur beberapa langkah ke belakang. Lakukan sudah duel bola di udara yang dicari rekannya Diki, tetapi ada Rohman. Datang Gusti, lepas Rohim, Rohim bekerja sama Doni, masih Doni, Doni Rohim. Saudara penonton, kita nantikan dua negara berbahaya. Wow, mitra sepak bola, Basile Onamele. Wow, saudara penonton, kembali kempuran terus dilakukan Sulkata. Datang kembali Fauzan, Fauzan bekerja sama rekannya Fari. Berhasil dicuri Afdal, Afdal mengancam dari sektor kanan. Paris Sinar melihat lirik Afdal, Basile Onambele melebar ke sektor kiri Alatan Ari, tetapi gagal. Isan, Isan bekerja sama Doni, masih kuasai bola. Crossing saudara penonton, kita nantikan bisa sepak bola. Wow, ada Rohim mencoba dibayang-bayangi Tommy, berbahaya. Oh, kali ini Gusti cukup tampil baik, terus digempur melalui Ihsan. Wow. Mitra sepak bola, saudara penonton, luar beli serangan kami kira kita nantikan kali ini. Tetapi pertahanan kesebelasan Paris Sinar masih cukup disiplin. Mitra sepak bola, kita nantikan ada pelanggaran. Tendangan bebas bagi kesebelasan Paris Sinar akan terjadi. Nampaknya pemain Iyogi, kemana bola akan diarahkan? Mencari rekan yang berdiri bebas, saudara penonton. Mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan kali ini mitra sepak bola. Yogi sudah lakukan, berbahaya. Wow, saudara penonton, pelanggaran yang dilakukan Usman tidak dibenarkan wasit. Tendangan bebas bagi kesebelasan Sulkata akan terjadi. Kita nantikan kali ini saudara, satu sama masih membagi angka di babak yang kedua. Perburuan tiket menuju ke babak quarter final. Kita nantikan pertandingan yang amat sangat menarik pada sore hari ini. Lepas kembali dari sektor kiri Bajo, Bajo kuasai bola, Bajo satu kerjasama, tetapi pressing tetap terus dilakukan. Satu perebutan bola nampaknya, gunakan luasnya lapangan pertandingan. Gusti yang dicari tetapi berhasil membuang bola menjauhkan dan lemparan ke dalam. Saudara penonton, kali ini mencoba Ihsan angkat 12 tangan, pemain yang mengantarkan asing menjuarai turnamen ABC Cup, mengancam kembali, berbahaya. Wow. Adu kecepatan antara pemain bertahan Paris Sinar dan juga Sulkata, lebih cepat Tommy yang tidak mau ambil resiko. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Ketegangan sudut akan terjadi, saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola, lakukan sudah, berbahaya. Mudah penjaga gawang rapi amankan si kulit pudar. Satu umpan coba dilepaskan Abdal, mencoba dari sektor kiri mengancam, tetapi cukup baik seorang Bajo dalam mengawal Abdal. Secara penonton, wasit pergantian pemain nomor punggung 6 Paris Sinar, Usman keluar dan masuk Fahmi nomor punggung 2. Ya, kembali darah segar di kubu kesebelasan Paris Sinar akan terjadi, saudara penonton. Satu umpan coba dilambungkan yang dicari Diki. Diki berhasil meraih si kulit bundar, dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, kita saksikan kali ini bagi kesebelasan Sulkata akan terjadi. Ihsan angkat 12 tangan sudah dilakukan,
satu pengembalian bola datang Rohim. Rohim bekerja sama Fahri. Fahri yang dicari Supri. Supri lambungkan sudah bola. Basile Onambele, saudara penonton, mencoba duel di udara. Lepas kembali datang Bajo. Bajo backpass ke jaga gawang. Irfan Codot lambungkan sudah dengan cepat. Datang Basile Onambele. Kita nantikan, saudara. Masih Basile. Satu kerjasama crossing Palmi. Berbahaya. Ihsan berhasil menetralisir ancaman. Belum usai datang Fauzan. Fauzan Bin Ar-Rahman kali ini masih kuasai bola pemain Roman. Wow, saudara penonton mitra sepak bola. Terblok kami kira pemain-pemain Paris Sumbar menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Kesebelasan Sulcata akan terjadi. Angkat 12 tangan Ihsan sudah lakukan. Tertahan di kaki Gusti. Datang Yogi. Masih Yogi. Pelanggaran mitra sepak bola. Kita saksikan, saudara penonton, kali ini mencoba nampaknya. Kita nantikan, kita saksikan, saudara penonton, lakukan sudah sebuah umpan yang dilepaskan. Tetapi masih jauh dari pemain Sulcata lainnya. Mitra sepak bola mencoba kali ini tendangan gawang akan terjadi. Letakkan sudah akhir acang-acang. Mundur beberapa langkah ke belakang. Lakukan sudah. Hendi kembali keluar dan wasit. Pergantian pemain Diki keluar nomor punggung 9. Masuk Agus Salim nomor punggung 2. Sang legenda Persita Tangerang Agus Salim, saudara penonton. Masuk menggantikan Diki Alam, saudara. Mencoba lemparan ke dalam. Kita bukan kali ini. Oh, ada pelanggaran yang dilakukan Gusti. Tidak dibenarkan wasit, saudara penonton. Cukup antusias atmosfer para penonton yang ada di tribun Stadion Gajah Hitam, terutama para pendukung kaum hawa dari Sulcata Samudra. Tendangan bebas akan terjadi kali ini. Pari lakukan sudah. Berbahaya. Berbahaya jebret. Gol, saudara penonton. Masih mampu, saudara. Datang kembali terus ancaman dilakukan. Tetapi berhasil dijauhkan. Ada Ihsan, saudara. Masih Ihsan. Ihsan pindahkan ke sektor kanan. Namun tidak mampu diraih pemain Doni dan bola keluar. Lemparan ke dalam akan terjadi. Gusti angkat 12 tangan. Kemana bola akan diarahkan? Mencari rekan yang berdiri bebas. Sudah dilakukan, secara penonton. Ar-Rahman Ar-Rahim dorong bola. Berbahaya Agus Salim. Datang kembali. Terjatuh dan kembali Gusti. Cukup sportif bisa kami katakan demikian. Seorang Gusti kami kira, saudara penonton. Tendangan bebas bagi kesegasan Sulcata akan terjadi. Kita nantikan, kita saksikan kali ini. Fahri letakkan sudah. Mundur beberapa langkah ke belakang. Fahri lakukan sudah. Berbahaya. Tetapi mudah penjaga gawang rapi amankan si kulit bundar, saudara penonton. Mencoba mitra sepak bola. Satu umpan yang dilepaskan. Kita nantikan keluar penjaga gawang. Amankan si kulit bundar. Irfan Cedot, saudara penonton, mitra sepak bola. Kita nantikan nampaknya satu tiket perburuan ke babak kuarter final terjadi. Menarik pada sore hari ini. Satu sama membagi angka dan ataukah pertandingan harus berakhir dengan drama adu penalti.
Afdal mengancam berbahaya Afdal, tetapi terjatuh namun masih play on. Kembali datang Bajuk, Bajuk dorong tolak, tanggung datang si kulit bedal. Kita nantikan mengancam kembali. Wow, berapa muda kamu, krasik jebret. Ini prasepak bola. Apa yang terjadi kali ini? Belum usai gempuran yang dilakukan anak-anak Paris Jumbar, mitra sepak bola, kita nantikan Agus Salim sudah berada dalam posisi yang offset. Mitra sepak bola, kita nantikan pertandingan yang amat sangat menarik pada sore hari ini yang kita saksikan, saudara penonton. Mencoba nafasnya satu umpan dilepaskan, tetapi masih gagal. Lampungkan sudah saudara. Mencoba kita nantikan. Wow, apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran yang dilakukan eksekusi tidak dikenakan wasit, saudara penonton. Mencoba nafasnya mitra sepak bola. Tendangan bebas, tendangan bebas bagi kesebelasan. Itu kata akan terjadi. Letakkan sudah, lakukan isan, lambungkan yang dicari satu pemain. Berbahaya. Wow, saudara penonton, kita nantikan. Masih cukup disiplin kami kira. Jebret. Gol. Masuk, saudara penonton. Masuk mitra sepak bola, kita nantikan kali ini gol yang cukup berkelas. Kata saudara penonton mitra sepak bola, kita nantikan kombinasi permainan yang terus dilakukan. Kita nantikan kali ini, saudara penonton. Mencoba nampaknya mitra sepak bola tertinggal kembali 1-2 Paris Jumbar atas kata mitra sepak bola. Ya, kembali kita nantikan, lepas kembali, berikan Basile Onambili. Onambili bekerja sama tetapi berhasil. Ada Isam coba meredam si kulit pudar. Wow, kata kali ini pemain Yogi sudah diperbutan bola. Kita nantikan pasti Yogi. Awal Isam berbahaya, pelanggaran wasit. Pergantian pemain, pergantian pemain wasit. Agusti keluar masuk Rehan nomor 25. Gusti keluar masuk Rehan nomor 25. Baik, saudara penonton mitra sepak bola, kita nantikan masuknya Agus Salim membawa angin segar di kubu kesebelasan Sulcata. 2-1 unggul sementara atas Paris Jumbar. Perburuan tiket menuju ke babak kuarter final. Kita nantikan, saudara penonton, lakukan sudah panjang lewat garis tengah. Sulur bola di udara, tetapi datang satu pemain lainnya. Sentuhan bola pertama Rehan melebar ke sektor kanan yang dicari Pari, berhasil digagalkan. Datang Pari, Sulcata masih kuasai bola. Satu kerjasama dari sektor kiri, namun pressing ketat terus dilakukan. Ada pelanggaran, saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba tampaknya. Pelanggaran bebas akan terjadi
bagi kesebelasan seluruh kakak kali mencoba kita nantikan, kita saksikan saudara penonton, letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan Agus Salim yang dicari sebuah kerjasama dan tidak mau ambil resiko Tommy, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Sementara wasit ada pergantian pemain, Paris Sumar Kevin nomor punggung 18 keluar masuk Diego nomor punggung 19 lemparan ke dalam Abu Salim, bayang-bayangi Tommy satu umpan tarik para penonton melihat-lihat Abu Salim lawan lagi lepas, tetapi bola dibuang keluar lapangan pertandingan 2-1 unggul ke sebelah sudut kotak, belum cukup aman kami kira serangan balik terus dilakukan pasukan Paris Sumbar. Saudara penonton, kali ini pelanggaran yang dilakukan Basile Onambele tidak dibenarkan wasit, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Sulcata akan terjadi. Fahri mencoba letakkan sudah ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara penonton mencoba kemana bola akan diarahkan, lakukan sudah berbahaya tetapi berhasil, namun datang Bajo pindahkan ke sektor kiri, mencoba nampaknya kombinasi permainan masih Bajo. Wow saudara penonton, kita nantikan mencoba nampaknya melihat Liuk masih kuasai bola, tapi tercuri nampaknya datang kembali satu pemain lainnya, Rohim lepas, serangan balik berbahaya, melebar ke sektor kiri Akbar saudara penonton, kita nantikan. Wow saudara penonton, Fauzan cukup disiplin di pertahanan Sulcata, dua bola di udara dan bola keluar, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Sulcata akan terjadi. Rohim saudara penonton, pemain yang cukup baik penampilannya pada sore hari ini, ataukah Isan pemain yang sempat mengantarkan ASEAN menjuarai Open Turnamen ABC Cup di Stadion Gajah kita berikan kembali, tetapi masih gagal di kaki Basile Onambele. Datang Fauzan, duel di udara Abdal berbahaya. Udah baik saudara penonton mitra sepak bola, pertandingan yang cukup menarik jual beli serangan pada sore hari secara penonton dihadiri 1000 pasang mata kami kira mitra sepak bola. Kita nantikan apa tegangan bebas akan terjadi. Basile Onambele mencoba letakkan sudah, posisi yang cukup ideal maksudnya dimaksimalkan Basile Onambele yang pernah menjadi pemain terbaik dalam turnamen Gagak Cup di tahun 2023 yang lalu. Letakkan sudah mundur, ambil ancang-ancang, mundur beberapa langkah ke belakang Basile Onambele. Wow, jebret. Saudara penonton, ya sudah terperangkap offset kami kira mitra sepak bola. Kita nantikan nampaknya ibu-ibu. Baik, kembali kita nantikan tendangan gawang akan terjadi bagi kesebelasan Sulcata. Lini 2-1 sementara secara penonton, kita nantikan ambil ancang-ancang kali ini, mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan sudah lewati garis tengah, duel di udara dimenangkan Juliano, datang kembali Ari berikan abdal tetapi gagal Yogi. Wow, Fahri putra sepak bola, terjadi perebutan abdal, masih abdal para penonton, satu kerjasama bersuri anak-anak Sulcata melebar ke sektor kiri, satu serangan balik kita nantikan, jebret. Wow. Ya, nampaknya pemain nomor punggung 8 Roman keluar, masuk Iki, Roman keluar.
masuk titik nomor 98. Ibu-ibu, harus lewat ibu. Baik, kembali kita nantikan tepat pojok akan terjadi secara penonton. Letakkan sudah ambil ancang-ancang. Kita nantikan Rohim, berikan sudah mencoba saudara. Batang Doni, oh terblok. Ini pertahanan ke-11an Apari Subar. Lemparan ke dalam, kita nantikan secara penonton. Insan kami rakyat akan melakukan mencoba sepak bola. Masih lini 2-1 Sucata atas kesempatan Paris Subar. Angkat 12 tangan sudah dilakukan, berhasil digagalkan. Basile Onambele, pressing tetap terus dilakukan, mencoba Ihsan, masih Ihsan berhasil. Wow saudara, datang Doni namun tidak mau ambil resiko. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Kesebelasan Sulcata akan terjadi. Kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola. Angkat 12 tangan, satu pergerakan crossing berbahaya. Wow, saudara penonton, mencoba napanya, lambungkan ke sektor kiri, ancaman tetapi tidak mampu untuk meraih bola dan keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Paris Subar akan terjadi, sudah kita nantikan. Kali ini Juliano lambungkan si kulit bundar, tetapi berhasil digagalkan saudara penonton. Mencoba nampaknya masih mampu, sebuah ancaman dilakukan. Wow, Juliano berhasil meredam si kulit bundar. Masih terjadi perebutan bola, counter-attack dilakukan, tetapi ada Fahri satu tendangan langsung. Saudara penonton, muda penjaga gawang kami kira Rafi amankan si kulit bundar. Kita nantikan serangan balik Paris Sumbar juga sepak bola. Angkat sudah ke kotak penalti, berhasil digagalkan Supri. Mencoba nampaknya kali ini masih terjadi perebutan bola. Oh, satu pelanggaran, tendangan bebas bagi kesebelasan Sulcata akan terjadi saudara. Mencoba kita nantikan, letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan sebuah umpan. Datang Doni mengancam, jauh, berbahaya. Wow saudara penonton, masih Rohim crossing, mudah penjaga gawang amankan si kulit bundar. Satu umpan dilepaskan, berhasil digagalkan. Datang Bajo, tercuri Abdal Basile Onambele. Datang kembali rekannya Rohman, berbahaya. Kita nantikan, lepas dari perangkap offset, masih isi. Wow, mitra sepak bola. Ya, kita nantikan usaha upaya terus dilakukan Paris Subar untuk menghadirkan gol penyeimbang. Kali ini Yogi dari sektor kanan saudara penonton, masih Yogi kuasai bola. Umpan tarik yang dicari Fahmi, crossing sebelah. Wow. Yang mitra sepak bola berhasil meraih si kulit bundar. Satu sundulannya Diego, bola masih menipis beberapa sentimeter di atas mistar gawang kesebelasan Sulcata yang dikawal Irfan Codet secara penonton. Masih cukup menarik kami kira mitra sepak bola. Perburuan tiket menuju ke babak quarter final kali ini. Sulcata sementara leading 2-1 atas Paris Subar. Yang datang dari kawasan Rawabelong, kita nantikan mencoba menekan. Doni berbahaya.
ada pelanggaran dan wasit pergantian pemain Doni keluar masuk Baraiga. Sulkata Doni keluar masuk Baraiga. Ya, Sulkata Doni keluar masuk Baraiga. Nomor punggung 4. Ya, baik saudara penonton Mitra Sepak Bola. Kita nantikan apanya pemain Doni harus ditarik keluar. Satu darah segar bagi kesebelasan Sulkata Bara. Akankah berkontribusi baik kembali mampu mendapatkan rekening gol bagi kesebelasan Sulkata saudara penonton. Satu tendangan bebas kita nantikan Mitra Sepak Bola. Baju letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan Baju secara penonton. Baju melambung di atas mistar gawang kesebelasan Apari Subar Mitra Sepak Bola. Mencoba nampaknya 2-1 masih unggul Sulkata saudara penonton. Lepas kembali berhasil digagalkan Fahri. Fahri bekerja sama Fauzan tetapi datang kembali. Oh, ada pelanggaran yang dilakukan Basri Onapele. Tidak dibenarkan wasit Mitra Sepak Bola. Kita nantikan kali ini saudara penonton pertandingan yang amat sangat menarik kami kira. Kita nantikan kali mencoba apanya Mitra Sepak Bola. Tendangan bebas sudah dilakukan dari sektor kanan. Coba Iyong kuasai bola. Iyong crossing tetapi berhasil ditok anak-anak Paris Subar lainnya. Dari sektor kiri gagal, masih Iyong saudara penonton. Kita nantikan dan bola keluar wasit pergantian pemain Paris Subar. Yogi keluar masuk Umar nomor punggung 3. Yogi keluar masuk Umar nomor punggung 3. Ya, baik saudara penonton Mitra Sepak Bola. Kita nantikan lemparan ke dalam. Lakukan sudah Ihsan. Tetapi terbokan dikira. Bekerja Fahri. Berikan lagi Ihsan. Gagal dan bola keluar. Meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan kali ini para penonton. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Paris Subar. Akan terjadi angkat 12 tangan. Sudah dilakukan. Oh, ada pelanggaran. Tendangan bebas Mitra Sepak Bola mencoba nafanya ambil ancang-ancang. Kali ini lakukan sudah sebuah umpan angkat ke kotak penalti berhasil digagalkan Sutri. Basile Onambele berikan Tommy, mencoba Tommy tetapi berhasil. Bara bola sempat membentur lemparan ke dalam sebuah ancaman berbahaya saudara penonton. Mampu dijauhkan dan bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kita nantikan mencoba masih mampu melihat dulu kita nantikan. Oh saudara, apa yang terjadi nampaknya kali ini tendangan bebas bagi kesebelasan Paris Subar akan terjadi. Usaha upaya kami kira untuk menghadirkan gol penyeimbang. Basile Onambele letakkan sudah ambil ancang-ancang saudara penonton. Mundur beberapa langkah ke belakang Mitra Sepak Bola. Kita nantikan lakukan sudah. Lagi-lagi masih mampu berhasil dijauhkan dari sektor kiri mengancam. Kita nantikan namun masih mampu counter-attack kembali nampaknya Paris Subar. Dari sektor kanan Ari borong lagi bola tetapi gagal dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam angkat 12 tangan mencoba kita lanjutkan kali ini secara penonton. Basile Onambele sebuah kerjasama berhasil
keluar lemparan ke dalam. Dan lagi untuk besok, jangan sampai ada lewatan, Habibie Boy melawan Zilio. Untuk besok, Habibie Boy melawan Zilio. Ya, saudara penonton Mitra Sepak Bola, bisa kami katakan demikian di menit-menit akhir babak yang kedua. Saudara penonton, Agus Salim kehilangan bola, datang Juliano, pindahkan ke sektor kanan, kita nantikan kali ini lakukan sudah, tetapi lepas saudara penonton, namun masih mampu, kita nantikan Mitra Sepak Bola. Ada pelanggaran tendangan bebas bagi kesebelasan Surkata akan terjadi. Kita nantikan, kita saksikan saudara penonton. Letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang Mitra Sepak Bola. Kita nantikan, kita saksikan saudara penonton lakukan sudah. Berhasil diraih, datang Umar. Umar bekerja sama mencoba mengancam anak-anak Paris Subar. Sebuah ancaman berbahaya. Wow. Datang Farik Rossi. Wow, saudara penonton. Sepak pojok bagi kesebelasan Paris Subar akan terjadi. Kita nantikan akankah ini menjadi peluang terakhir bagi Paris Subar mencoba nampaknya lakukan sudah berbahaya. Ya, kita nantikan sudah menonton Mitra Sepak Bola mencoba nampaknya tendangan gawang akan terjadi. Letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan kali ini para penonton mencoba kali ini ambil ancang-ancang lakukan sudah. Lewati garis tengah duel di udara Agus Salim. Ada pelanggaran saudara penonton. Tendangan bebas. Letakkan sikulit bundar. Sebuah umpan coba dilepaskan. Berhasil di intercept. Hal ini pertahanan kesebelasan Surkata. Mitra Sepak Bola datang Tommy. Tommy berikan Basile Onambele yang dicari rekannya Fahmi. Tetapi tercuri. Adu sprint terjadi. Sebuah ancaman datang kembali. Kita nantikan pemain Boni. Wow, saudara penonton. Masih mampu. Boni kuasai bola. Bekerja sama ada Rohim. Bola terblok dan keluar. Oh, masih dalam lapangan pertandingan. Basile Onambele berbahaya. Fahri, wow, sepak pojok. Sepak pojok, saudara penonton. Kita nantikan Mitra Sepak Bola mencoba nampaknya kali ini letakkan sudah ambil ancang-ancang, tetapi satu pemain masih tergeletak. Ya, tendangan hidup yang segera ambil ancang-ancang dari Basile Onambele lakukan sudah berbahaya. Terima kasih. Dan selamat berjatah. Terima kasih kepada Paris FMB. Kita berjumpa besok menyaksikan Habibie Boy melawan Julio. Saya Andre Bagol, pamit undur. Selamat sore dan salam olahraga. Ini enak ditahu kan benar. Yang satu mana si itu? Pilihnya benar Jokowi. Mana Jokowi? Jokowi.
banyak pemain yang sama.